Halo semua, pada hari ini kita akan coba untuk unboxing seri Samsung terbaru, yaitu Samsung Note 20 Ultra. Note 20 Ultra ini ada dua tipe, yang 256 nya 18 juta, yang 512 nya 20 juta. Gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing Note 20 Ultra. Oke, langsung aja kita lihat untuk di sisi kotaknya. Seperti biasa, mengusung yang generasi sebelumnya Note 10. Kotaknya hitam nuansanya. Belakangnya nggak ada apa-apa, kanan kiri belakang nggak ada. Sininya ada. Untuk sekarang kita coba untuk unboxing Note 20 Ultra yang RAM 8, internalnya 256 GB. Untuk sekarang Mystic Bronze, sesuai yang di kayak di poster-poster itu, warnanya agak bronze. Dia ada 3 warna, Mystic White, Mystic Black, sama Mystic Bronze. Untuk yang ini langsung aja kita buka isi dus yang di dalamnya. Untuk sekarang harga ini yang untuk 256 nya ini seharga 18 juta. Kita langsung aja buka untuk yang 512 nya 20 juta. Nah, ini coba kita lihat. Di sini kita lihat dulu isi kotaknya. SIM card ejector ada di sini. Terus coba kita buka isi dalamnya juga. Dalamnya panduan singkat dan ya buku-buku ini. Seperti biasa, nggak ada apa-apa. Ini kita lihat dalamnya dulu. Ada tempelan IMEI-nya. Ada 3 di sini. Dalam mesinnya, coba kita buka lagi. Ini untuk pengecasannya. Super fast charging. Ini udah 5 volt, 3 ampere, 15 watt, 25 watt. Oke. Sini yang pakai cup Type-C. Ini Type-C. Oke. Ini AKG. AKG ya. Dapat handset. Oke. Ini untuk handphonenya. Bang, di depannya udah terpasang. Ini penampakan ini. Udah terpasang anti gores di depannya. Warnanya ini sangat memukau. Ada 3 kamera utamanya dengan autofocus ini. Flash. Ini di bagian pinggir sebelah kanan ada tombol volume dan on off. Kita langsung aja sembari ini. Di bagian kiri nggak ada apa-apa. Bagian atas ada SIM card ini. Oh, SIM card ini ntar coba kita lihat. SIM card ini hybrid. Hybrid itu berarti satu kartu utama, satunya bisa diganti dengan memory card dan atau diganti dengan SIM card, bisa milih. Coba kita lihat aja biar nggak penasaran. Nah, hybrid ini untuk SIM 1. Nah, ini bisa berfungsi SIM 2 atau SIM memory card ini. 2 slot doang, bisa up to 1 tera. Oke, di bagian bawah ada mikrofon. Ada ini port USB Type C, speaker. Nah, ini untuk untuk stylus. Stylusnya ini. Oke. Kita coba aja langsung ke dalamnya. Oke. Untuk berat dari handphone Note 20 Ultra ini 208 gram. Udah layarnya kayak yang terdahulu S20. Layarnya 6,9 in. Oke. Okay.
layarnya 6,9 inch. Ini udah dynamic AMOLED. Dynamic AMOLED 2 kali. Untuk di kamera bagian belakang ini, kamera utamanya 108 megapiksel. Di bagian bawah untuk ini 48 telenya. Di atasnya ultra wide 12 megapiksel. Satu lagi ininya. Bentar. Di sebagian atas lampu flash. Ininya sensor autofocus di bagian sini ya. Tiga kamera utamanya ini. Oke. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Oh ya, baterainya 4500 mAh. Ini bisa berbagi share juga, share baterai juga seperti yang bisa dibagi ke ini apa? Galaxy Buds, jam Samsung Watch bisa ditaruh di atas, bisa share berbagi ini. Terus untuk prosesornya di dalamnya pakai octa-core Exynos 990. Untuk kamera depannya 10 megapiksel. Coba ntar kita lihat di bagian dalamnya. Oke. Nah, coba kita lihat. Oke. Untuk RAM-nya 8 GB. Internalnya yang ini kebetulan kita buka yang 256. Untuk ininya bagian dalamnya. Coba kita cek untuk di kameranya aja sekilas saja ya. Samsung Pay. Kamera. Coba kita cek di kita shoot buat di kita lihat juga untuk di foto selfie-nya. Selfie 10 megapiksel untuk di bagian depannya. Dan untuk di bagian belakangnya ada 3 kamera utama yang kayak untuk penampakan belakangnya sih mirip generasi sebelumnya S20 Ultra ya gini. Sama persis ini. Tadi kita udah coba untuk bagian kameranya untuk selfie dan bagian belakang. Tidak kalah lupa kalau seri Note ini baru ingat dia udah IP68. Coba kita cek untuk celup ke air. Bro, silakan bro. Coba kita lihat. Bener gak di air ini ya? IP68 soal ini. Ini biasa bisa tahan selama 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter. Sayang gak ya? Dicelup nih. Tipe baru ini. Sayang gak bro? Nih ya, coba kita lihat. Coba kita lihat. Kita celupkan. Saya nggak bro. Nggak apa-apa ya. Kita coba tes Note 20 dicemplungin ke air. Oh no. Oh no. Katanya kan tahan air. Kita tes aja lah dulu. Handphone baru, biarpun baru, hajar terus ya. Ya udah, biarin aja dulu sebentar. Biar kita cek. Untuk di ininya sih kedalaman 1,5 meter. Ini kita pakai apa namanya? Kita tes langsung.
Coba ntar kita coba sebentar lagi. Biarpun baru kita celup pokoknya, jangan kasih ampun. Ini adalah Note 20 nih, biar dikira nggak palsu ya. Ini bener Note 20. Nggak ada dusta. Oke. Note 20 ya, celup lagi. Nah. Note 20, kita masuk ke air. Kita lihat performanya. Ambil tisu dulu. Kurang puas bro, mau lagi? Cukup, udah mantap. Celup lagi, nggak apa-apa. Dah. Oke. Untuk seri Note 20 Ultra, Note 20 udah IP68. IP68 tahan di air setengah 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter. Bro, tolong angkat bro. Cuma kalau habis dicelupin ke air, jangan langsung di charge. Oke, hidup ya. Ternyata masih oke performnya. Sekian untuk unboxing kita pada hari ini untuk Samsung Note 20 Ultra. Terima kasih.